Halo guys, ini dia Toyota GR Corolla. Dan ini baru diperkenalkan di Gias ya. Cuma infonya belum dijual nih. Cuma estimasi bisa pesan tuh mulai tahun depan ya. Cuma harganya belum ada nih. Kuncinya kayak gini, dia sudah smart key. Mirip kayak kebanyakan Toyota yang lain deh. Ini ada tulisan Toyota gas racingnya seperti ini. Ketika dikunci, otomatis spion terlipat. Ketika di unlock, otomatis terbuka ketika di unlock. Untuk detail-detail headlamp sama ya, dia projector LED, sensinya LED ya, kayak gini, ya kayak gini. Ini posisi lampasinya sama DRL. Fog lamp di sini dia LED, ada listnya kayak gini. Finishing di sini black chrome, grillnya sih khas Toyota ya, jackin look. Ada TSS-nya seperti ini. Kalau sesuai di situ ya. Velgnya pakai ban. Ini pakai Yokohama Advance Apex dengan profil ban ini pakai 235/40 ring 18. Finish velg kayak hitam ya. Kaliper kayu dengan tulisan GR. Ini ada size card dengan tulisan ini ya. GR4. Difference ini ada list hitam, ada tulisan GR juga. Saya di sini spionnya warna hitam. Window lens ini hitam. Udah dikasih TSS. Atapnya kayak gini ya, unik nih ada coraknya. Halus ini dia mode tarik dia warna bodi dengan akses makin bersentuh. Sekarang kita ke dalamnya. Untuk door trim warna hitam ya, gelap. Jahitannya sini warna putih. Halus ini hitam. Porino dia posisi all auto, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, central lock, electric mirror yang sudah auto folding. Ini ada hand gripnya, finishing black glossy, ada speaker, cup holder, dan door pocket. Joknya manual tapi lengkap. Ini ada bagian kursi, ada power reclining, register, dan sliding. Ini buat buka tangkinya. Transmisi manual nih. Kayak Jaya juga dia manual. Pada gasnya aluminium. Ini buat buka kap mesin, ada efek bagian lutut, ada IMT, auto trip, auto high beam, headlamp leveling, di sini 3 dummy tombol. Kisi AC kayak gini ya, listnya dark gray. Bahan dashboard sini dia soft touch. Tadi kuncinya kayak gini ya, smart key. Coba kita AC on. Closet sini ya. Satu. Jadi ketika di AC on, ini bisa diganti-ganti speedometernya. Ada my setting, ada informasi setting. Bisa diganti ya ini ya. Yang settingan pertama ada clock setting. Seperti ini ada adjust meter brightness. Kayak gini ada lane departure alert. Ada pre-collision. Terus ada sensor parkir, RSA. Setting kendaraan, terus ada DRCC, my setting. Ya, receipt reminder. Meter setting kayak gini. Ini bahasanya bisa diganti. Ada satuan. Terus ada ini ya. Tadi meter type. Ini bisa diganti-ganti. Sesuai mode berkendara juga bisa ya kayak gini. Tuh. Ada RF indikator, RF peak, rata-rata fuel economy, info item, strip A, strip B, default setting. Ini yang settingan kedua ya kayak gini. Tuh. Ini bisa diganti-ganti, ini yang ada cruise mode. Terus yang ketiga ini ada setting. Yang pertama ini ada gauge pack, ada barometer. Ini bisa diganti ya, kayak gini. Tuh. Ada cruise mode. Ini fitur ini ada message, setting. Yang kedua juga bisa diganti ya, tuh. Ini fleksibel ya, cruise mode, drive info, menggerak away drive-nya. Yang ini sama, yang kiri juga sama nih, ada gauge pack, ada tekanan turbo, terus ada rata-rata konsumsi BBM. Ini balik lagi ke gauge pack. Ini ya, speedometer di sini full digital, ada sensor GR-nya. Ya di kanan sini saklar headlamp, dia sudah auto, ada saklar fog lamp depan sama fog lamp belakang. Ini ada tombol nih ya, audio sync switch, ini buat cruise control ya, sudah adaptif, sama buat modenya. Ini buat lane keeping assist-nya.
Di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur tiap waktu. Dia juga ada wiper belakang. Ada tombol audition switch sama MID. Setirnya kayak gini ya. Ada 3 palang. Cuma kasong enggak dinyalain nih, screen-nya lagi dilepas. Airbag dilepas sampai ke pilar. Setir juga ada SGR untuk pengontrol setir sini, tilt dan teleskopik lengkap. Setir sini udah di ini ya, dijahit kulit, stitching warna putih. Ada HUD-nya, ada tweeter, ini bagian pilar. Di sini ada handbrake bagian pengemudi. Sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED. Ini lampu kabin kiri kanan. Ini buat lampu cat tengah. Ini door-nya. Di sini polos. Shop yang tengah masih dari night view. Dia belum auto dimming. Head unit kayak gini ya. Dia monitor. Ada Apple CarPlay, Android Auto. Ini ada pet device. Ada Bluetooth-nya. Settingan ada display. Ini ada internet. Factory setting. Ada volume-nya. Ada pair device link, phone, wifi, sama setting. Ya kayak gini. Ini buat media setting. Terus balik ke home. Kayak gini ya, tuh tampilannya. Ada smartphone-nya. Hazard di sini dan yang ngikutin irama. Ini AC-nya kayak gini, kiri kanan. AC sini digital ya, dia auto climate control dan dia dual zone. Jadi ada driver dan perempan-perempan bisa atur saudara masing-masing. Temperatur paling tinggi sini ya, 18. Paling panas dia tuh 30 nih, jadi ada heaternya juga. Arah sebenarnya sini lengkap ya, sampai ke kaca depan tuh front defogger. Rear defogger sini, ini front defogger. Ini buat sirkulasi udara, eco heat and cool. Off AC di sini. Ada wireless charging. Ini buat power. Mode berkendara di sini lengkap ya. Ini ada eco, normal sama sport. Nih ya, tuh. Ini buat mati sampai kontrol. Transmisi sama ya di sini, manualnya 6 speed. Cuma yang beda nih kupingnya ada SGR nih. Dan kalau sambil ke mobilnya, ini masih tar cincin. Dan dia ada ini ya, kamera mundur. Cuma entah kenapa kamera mundurnya nggak nyala ya. Nih, kayak gini. Tuh, harusnya ada kamera mundur ya. Kalau G1 tuh dia bisa ya, kayak gini. Ini ada mode sport. Ada mode track juga di sini. Nih ya, kalau dipus tinggal dipencet. Seperti ini. Tuh. Nih ya, digeser-geser. Nih ya, tuh bisa diatur 640 kalau 30/70. Parkir sini mekanik kuncinya chrome, ada dua backup holder, ini ada chip penyimpanan, ada slot USB di sini Type C dengan port light seperti ini. Joknya flat ya, campur sama kulit. Headrest di sini ada SGR, seatbelt di sini ada adjuster, head grip sini mode retract, sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya, lampunya sudah LED. Ini airbag sisi perempang depan. Bahan di sini soft touch. Laci sini soft opening. Ini layout dari dot rim. Yuk kita lihat ke baris kedua. Yuk. Oh iya, sini juga selain ini ada odometer sama trip ya. Di bawahnya nih, tuh. Yuk, kita lihat ke baris kedua. Di baris kedua sama kayak di depan. Untuk door trim, bahannya di sini kulit, sini juga sama hard plastik ya, sini handle sini dia hitam, ada cup holder yang sejajar sama armrest, ada power window dan speaker. Duduk di belakang dari GR Corolla nggak terlalu lega ya, spesiennya ada sekitar pajari nih. Di sini ada sebagai bagian driver, di penopang depan juga sama dia ada, ini penggerak all-wheel drive ya, masih ada channel juga kayak gini. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya Toyota GR Corolla nih ya. Ini ada lampu kabin LED. Yang kiri belakang sini mau dari tek lengkap dengan hook. Seatbelt situ dia rapi. Headrest 3-3 gestable. Ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder. Untuk kursi pipatannya dia 40-60. Gak bisa diriknya, cuma satu step aja. Joknya soft fix. Headroom base kedua di sini dia lega. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Untuk rem belakang di sini dia sudah cakram. Stop rem belakang kayak gini ya. Dia LED. Sayangnya sini LED ya. Lampu mundur dari situ LED. Ini ada fog lamp belakang. Ini tipenya GR Corolla. Saya sabar dia udah dapat 4 titik. Ini muffernya mantap banget ya. Ada 3 nih.
Ini sensor parkirnya tadi 4 titik. Oh ternyata dummy ya kamera mundurnya. Dia belum dipasang nih. Untuk lampu pertama sini masih bohlam. Buka bagasi sini ya, pakai tombol. Ini dia space bagasinya, tekan kursi ditegakin. Ini masih besar. Ini ada laci ya. Akhirnya di belakang sini. Di sini coba kita apakah ada ban serep? Kayak kemungkinan nggak ada ya ban serepnya nih. Ada dalam bagasinya sudah lidi. Ini ada separator. Untuk bagasinya di sini. Ini dia di sana di belakangnya Sarah Pro Toyota GR Corolla nih ya. Di belakang sini dia ada rear wiper, rear defogger, high stock lamp, atas mirror hitam, antena sini modelnya Asia Queen. Ini dia buat buka tangkinya seperti ini. Premium under the for only. Untuk sisi penumpang juga sama kayak di driver, ada tombol smart key-nya. Joknya manual. Ada power reclining dan sliding. Dan ini layout dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini tuh. CB Jepang ya. Untuk mesinnya dia G16E GTS. Dia tuh 1600 cc ya, 3 silinder dengan turbo. Outputnya beda sama Yaris. Dia tuh 300 PS. Dan yang mantap torsinya nih 370 Nm. ABS-nya ngumpet di situ. Untuk mesin sini dia sudah dicat. Ada pressure gas racingnya. Untuk kamsnya sama ya, dia sudah dicat. Tapi ini nggak ada peredamnya. Juga ada lubang ya bagian di kapesin. Untuk drive tank dia apa penggerak, all wheel drive. Oke, dan bagi finishnya mengenai Toyota GR Corolla. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.